Ini 15 meter. Saya menggunakan lensa zoom. Saya mau lihat groupingnya ya ini ya. Tes peredam OD38 Comet. Dengan siap Zacpan pompa 4 kali. Kita lihat ya. Lihat lagi nanti. Kita lihat ya. Kita lihat lagi ya, shot kedua tadi one hole ya, satu lubang. Oke. Geser ke kiri ya. Geser ke kiri. Keempat ini ya. Kita lihat. Yang keempat. Shoot kelima. Loncat kiri juga. Oke. Keenam ya ini ya. Yang tadi saya anulir nih kelihatannya geser yang tadi nih. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, fokusnya ini. Oke, kita lihat. Ya, kita zoom out dulu. Kita keluarkan dari ini ya. Jadi saya ini shoot untuk jarak 15 meter dari sini. Ini ya. Ini unitnya ya, siap Zacpan. Jadi pompa 4 kali dengan silencer ini ya. OD38. Ini kita lihat. Ya, lihat ya. Ini ada dua peluru yang loncat. Ya, ini kenapa entah kenapa ini dua peluru loncat. Ya, kita lihat dari 6 shot ini dua peluru loncat, sementara sisanya hampir satu lubang. Ini kita lihat. Ini yang dua ini kemungkinan saya goyang bisa atau memang pelurunya error. Tapi empat shot sisanya
nyaris one hole ya. Kita lihat ya, yang dua ini nyasar keluar loncat, tapi sisanya nyaris one hole. Oke ya, jadi kesimpulannya peredam ini cukup baik ya. OD38 Comet cukup senyap, hening suaranya ya. Saya pasang di shaft fiction, shaft shaft fan. Ini sebenarnya tabung 14 cm bisa untuk pompa 40 kali. Skopnya cuma pakai 4 kali 20 GSR yang murahan saja ya. Ini cukup baik pelurunya ya, biasa ya, lokal. Ini ya, menggunakan peluru Jawara dan GBS campuran ini ya. Kesimpulannya silencer ini cukup baik ya, cukup saya rekomendasi. Tapi kalau untuk jarak 43 meter tadi kelihatannya sudah mulai agak menyimpang, apalagi dengan pompa yang sedikit ya, hanya 4 kali pompa. Tapi kalau untuk jarak 15 meter, oke hasilnya ya, oke.